Hai, balik lagi kita di unboxing. Tapi sekarang bukan unboxing merchandise-nya BW atau B2B, tapi Loki. Waktu itu kan aku juga udah pernah unboxing yang si posketnya Loki yang volume pertama. Jojo, jangan. Ini kucing aku, dia tadi mau kabel-kabel. Say hi. Jojo, hai. Udah. Jadi kita unboxing aja. Waktu itu aku udah yang volume pertama Q-Posket-nya Loki yang versi sama Thor. Tapi dia sendiri gitu. Ngerti gak ya? Pokoknya Q-Posket-nya Loki deh. Ini aku waktu itu nyari-nyari kan, udah pada close pre-order gitu. Padahal kan aku nyarinya ready stock ya. Tapi aku iseng kemarin tuh hari Minggu cari di Tokopedia, ketemu ada yang jual. Tada, so cute. Loki-nya cute sekali. Ini ada, ini Q-Posket Loki yang volume 2. Ada versi A sama versi B, dan aku pengennya yang versi B ini. Lucu kan? Loki, so cute, so cute. Oh. Let's open up. Jadi tuh apa namanya? Aku suka beli apa lagi sih? Funko, ya, Funko-nya Loki ada yang modelnya kayak gini nih, pakai kayak ginian kayak waktu di Avengers. Eh, anjir. Udah sold out sih. Tapi harganya 2 jutaan, 2,5 apa? So aku cari lagi ada yang 3 juta. Wah, ya kan mahal bener buat Funko. Walaupun it's my baby Loki, tapi don't have that much money. I'm sorry, Loki. Banyak bulunya Jojo. Ada berapa part? 3 part. Jadi kasian banget nggak sih, ternyata Q-Posket tuh kita yang kita yang assembly ya, pokoknya kita yang gituin sendiri. Kasian ini cuma 3 part ya, jangan kayak waktu itu aja harusnya 4 part. Ini asli kan. Dari Loki-nya dulu. No, matanya tuh look so cute. Rambutnya kriwel-kriwel gitu. Toko ya, lucu sih Loki. Detailsnya sih apa? Tesseract. Oh, berarti ini Loki yang di Loki yang di mana? Pokoknya itulah. Yang di Avenger terakhir kah? Atau yang di Loki? Kayaknya sih tulisannya Loki Avenger terakhir, yeah. Di Endgame ya. Loki my baby. Kita masukkan saja yuk. Gini kah? Oke. Tada! Loki my baby, so cute. Terus ada juga kan Funko Loki series, tapi itu belum ada di tempat aku order di Funkoholic tuh, katanya sebulan atau dua bulan lagi kan. Padahal di Shopee tuh aku lihat ada tuh yang jual, tapi dari Medan, jauh banget Jakarta, males deh. Udah gitu mana nunggu PO gitu kan. Jadi aku akan tetap nunggu di Funkoholic aja daripada. Ijo, sama ini nih,
Ini kan yang Kipos Cat Loki volume 2. Nah, ini Kipos Cat Loki volume 1. Kenapa warnanya beda ya? Apa warna bajunya? Why? Why? Ini dua-duanya asli kan? Asli kok. Nih, dua boxnya. Ini yang volume 1, ini volume 2 yang baru kita buka tadi. Udah, gitu aja ya. Bye-bye, Loki. Bye-bye. Nanti kita video selanjutnya mungkin albumnya B2B atau enggak merchandise-nya BW. Aku juga tidak tahu. Kayaknya albumnya B2B deh. Yang outside. B2B for you. Oke. Okay. Bye-bye.